saya hormati Bapak Koordinator Sub Bidang SDM dan teman-teman semua yang tergabung di dalam panitia SDM Sub Kota Jayapura. Terima kasih sudah dipercayakan bergabung di tim yang sangat luar biasa, di mana kita bekerja dengan kompak dari awal perekrutan relawan sampai pada akhirnya ditunjuk menjadi manajer venue, yang itu menjadi kebanggaan tersendiri buat saya pribadi, karena di situ saya betul-betul menjadi seorang pemimpin yang dimana saya katakan mereka akan ikuti, walaupun orang gunung atau orang apa, semua akan mengikuti satu perintah yang saya perintahkan, mereka langsung bekerja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, untuk di venue sendiri luar biasa. Sampai waktu itu saya lihat relawan yang provinsi ini datang tidak pakai sepatu, datang baru bingung saya, ini kenapa datang dengan sandal, baru tidak ada sepatu, katanya sudah saya, kamu tunggu sini, saya lari ke rumah, baru saya ambil sepatu saya kasih. Nah, baru relawan yang satu kakak baik sekali, tidak apa-apa, kan membantu sesama. Kemudian setelah itu hari berikutnya saya tidak lihat itu relawan. Ini saya kasih sepatu ini sampai yang detik ini saya mau cari itu relawan yang saya kasih sepatu. Itu pengalaman yang saya luar biasa. Tapi ya, bukan, maksudnya mau lihat aja orangnya yang kemarin itu yang mana. Cuma lewat saja yang saya kasih sepatu. Tapi ya, apapun yang kita kasih Allah Maha Baik, dia akan membalas lagi dengan dua sepatu lagi yang baru yang saya dapat dari Pampel dengan dari SDM. Luar biasa Pak Dokter, saya dapat empat ini. Nah, itu dari apa, dari Pampel, luar biasa, dapat sepatu, kemudian jaket, kemudian training, baju kaos, semua lengkap. Itu pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum.